Dilansir dari RMOL, komunikator Demokrat mengatakan, astaga, kondisi sekarang Presiden masih bisa tweet receh. Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat sekaligus komunikator politik Demokrat Ferdinand Hutahian menyayangkan unggahan Presiden Joko Widodo di media sosial Kamis 30 Mei. Kepala negara lewat akun Twitter @Jokowi memposting video pendek yaitu kegiatan potong rambut menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2019 yang tinggal beberapa hari lagi. Lebih rapi menyambut Lebaran yang sebentar lagi datang, tulis Jokowi menyertakan keterangan singkat dalam video tersebut. Menurut Ferdinand, Jokowi sebagai presiden tidak peka melihat kondisi saat ini, di mana di tengah banyaknya permasalahan bangsa, kader PDI Perjuangan itu masih sempat-sempatnya memposting status receh. Ferdinand di akun @ferdinandhean2 mengaku sedih dengan sikap Jokowi itu. Ia menuliskan, astaga, Aceh lagi bicara referendum. Korban kekerasan 21 dan 22 Mei belum terungkap. Petugas KPPS ratusan meninggal dan ribuan yang sakit. Harga tiket mahal, tapi Bapak masih bisa tweet receh begini sebagai presiden. Saya sebagai rakyat sangat sedih, ungkapnya.